Hai semuanya, update stadion kali ini datang dari berbagai stadion terbaik di Indonesia. Yang pertama, dari Stadion Gelora 10 November yang sedang melakukan wettering, yaitu penyiraman rumput yang berjenis Zoysia japonica. Rumput jenis ini digunakan karena lebih mendukung permainan karena lebih tebal sehingga dapat melindungi pemain dari cedera dan merupakan rumput terbaik sesuai standar FIFA. Kedua, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang tengah menyiapkan segala aspek sebagai venue utama Piala Dunia U20. Tentunya, rumput menjadi perhatian nomor satu karena harus dengan standar FIFA standar kelas dunia. Yang ketiga, Stadion Maguwo Harjo. Kandang dari PSS Sleman ini masih bersiap dalam menyambut kelanjutan Liga 1. Walaupun belum ada tanggal pasti, tapi perawatan stadion harus rutin dilakukan agar stadion tidak terbengkalai. Yang keempat, tentunya stadion terbaik kedua di Indonesia yaitu Stadion Papua Bangkit dengan pola rumput yang cantik seperti saya. Sekian update stadion kali ini. Terima kasih telah menonton. Update stadion, di sini tempatnya.